Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa anzala 'alaina al-kitaba hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وأن الله سميع عليم. Pada lewat guru yang mudah-mudahan dikuatkan, ditambahkan, disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang mudah-mudahan Allah berkahi dalam setiap langkahnya. Dan mudah-mudahan almarhum Ustaz Muhammad Rizal Lubis, Allah ampun dosanya dan Allah angkat derajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ketika para sahabat membunuh musuh-musuh Allah di medan perang, ada yang dengan menebas lehernya, ada yang dengan pasukan dengan panahnya dari sebuah gunung, ada yang dengan kudanya membunuh dengan berbagai cara, bahkan sampai kuku-kukunya itu dicongkel, sampai apa, leher ditebas, kukunya dicongkel. Kuku dicongkel itu lebih bagus mana? Pilih leher ditebas atau kuku dicongkel? Kuku dicongkel. Besok masukin bagian pengasuh. Kuku dicongkel lebih bagus. Sepakat, sepakat. Duh. Itu di Quran ada. Kan kita mau pakai hukum Quran. Jadi besok ya. Apalagi yang kukunya panjang. Yang kukunya panjang langsung aja, bukan dipotong. Bukan dipotong kukunya, dipotong jarinya biar nggak panjang lagi. Jadi ketika mereka melawan para kaum kafir Quraisy, kemudian kaum kafir Quraisy meninggal dunia, maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal, dan aku surat Al-Anfal itu, perhatikan ini kajian penting. Surat Al-Anfal adalah sebuah surat bicarakan tentang peperangan. Ketika musuh-musuh Allah sudah mati, kemudian Allah mengatakan, wahai para mukminin, alam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, sesungguhnya kalian itu tidak membunuh orang-orang kafir. Jadi yang membunuh orang-orang kafir itu bukan kalian, walakinallaha qatalahum. Itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat ke-17. Walakinallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang bunuh mereka semua. Jadi yang membuat kaum mukminin bisa membunuh orang-orang kafir itu adalah siapa? Allah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang bunuh orang-orang kafir itu, tetapi yang bunuh mereka sampai mereka kalah itu adalah Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
dan bukan kamu yang memanah orang itu sampai dia mati dan kalah, tetapi yang memanah itu sesungguhnya adalah Allah. Wa ma ramaita, lihat bahasanya bagus. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Jadi yang memanah itu sehingga dia kalah mati itu bukan kamu wahai orang mukmin, tapi yang memanah itu sesungguhnya adalah Allah, langsung panahnya dari langit. Subhanallah. Maka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengenal Allah, maka hatinya itu hanya untuk milik Allah dan bukan untuk siapa-siapa. Di setiap melakukan apa-apa, Allah yang paling besar di dalam hatinya, bukan siapa-siapa. Kalau disuruh milih, kalau ustaz tanya ke dia, dia jawab dengan jujur, sama guru sama aja, ustaz juga sama aja. Pilih mana? Pilih orang tua atau pilih Allah? Lisanun kadzabun. Lisanun kadzabun. Bohong itu setiap. Kalau suruh pilih. Pilih Allah atau pilih orang tua? Yang perempuan pilih siapa? Pilih ibu atau pilih orang tua? Pilih ibu apa pilih Allah? Pilih Rasul apa pilih Allah? Salah. Itu jangan masuk, ini salah. Pilih Rasul apa pilih orang tua? Pilih orang tua apa pilih Rasul? Jadi kita ini hidup itu yang paling besar dan yang memang maha besar itu Allah. Makanya setiap sholat diucapkan kalimat Allahu Akbar. Allah maha besar. Karena memang Allah yang maha besar. Gak ada yang maha besar lagi di atas muka bumi ini kecuali cuma Allah. Ketika Allah mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada min mulki syai'a." Sesungguhnya jika semua kalian, kata Allah, semua kalian, awwalakum yang paling awal Nabi Adam, wa akhirakum dan yang paling akhir nanti orang hidup di akhir zaman, yang paling awal sampai yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum dari semua golongan manusia, wajinnakum dan seluruh golongan jin, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma zada min mulki syai'an, demi Allah, kata Allah, itu gak menambah kekuasaan. Itu tidak menambah kekuasaan. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala akfar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Kalau, kata Allah, kalau semua penduduk bumi dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir, yaumil akhir, dari seluruh golongan jinnakum wa insakum, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia, semuanya kafir, semuanya membantah Allah, semuanya melawan Allah, semuanya tidak suka dengan Allah, semuanya mencaci Allah, semuanya tidak peduli dengan Allah, Quran semua dibakar, dunia ini semua kafir kepada Allah, kamu menjadi orang yang paling bejat sekalipun, ma naqasa min mulki syai'an, demi Allah tidak akan mengurangi satu pun, sejengkal pun, sekecil pun kekuasaanku. Allah tetap Allah. Allah tetap Allah. Bagaimanapun kalian, Allah tetap Allah. Mau kalian bertakwa, Allah tetap Allah. Mau kalian dusta, mau kalian jadi
penjahat luar biasa, Allah tetap Allah. Allah gak akan berubah, Allah gak akan kalah, Allah gak akan lemah, Allah tetap Allah. Jadi kalau sudah kita punya iman kepada Allah, punya iman kepada Allah, kita punya pegangan yang paling kuat dunia sampai akhirat. Bahkan di sebuah tempat yang orang tua gak bisa melihat, Allah melihat dan Allah bisa bantu kamu. Kamu kalau lagi sedang berada di dalam sebuah perjalanan, contoh perjalanan ke sebuah tempat, naik mobil, naik apa namanya itu, pesawat atau naik kapal laut, kemudian kapalnya oleh mau tenggelam, mau minta tolong siapa? Minta tolong siapa? Ibu, ibumu nggak tahu mau tolong siapa, bapakmu juga nggak bisa nolongin kamu. Mau minta tolong ke siapa? Allah. Minta tolong ke siapa? Allah. Makanya iman yang sudah Allah tancapkan di hati kamu itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Bukan cuma dari dunia dan seisinya, dari seluruh, dari 1100 dunia dan seisinya. Iman yang telah Allah tancapkan kepada kamu itu lebih mahal daripada alam semesta ini. Bukan cuma dunia, planet, Pluto, matahari, semua itu lebih mahal daripada iman kepada Allah. Maaf, iman kepada Allah lebih mahal daripada itu semua. Kenapa? Karena kita punya Allah. Allah yang maha hidup dan tidak mati. Allah mati tidak. Baca surat Ar-Rahman. Kullu man 'alayya adalah fana. Apa itu fana? Hilang. Apa itu fana? Sirna. Apa itu fana? Lenyap. Apa itu fana? Mati. Kullu man 'alayha fan. Kullu man 'alayha بسم الله الرحمن الرحيم
الْكَافِرِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَكَا تِدَأْ كَنْ لِتَرِمَا emas yang sepenuh bumi walau iftadabi walaupun emas sepenuh bumi itu ia gadaikan kepada Allah agar ia tidak masuk ke dalam neraka diterima tidak? Alam yuqbal mustahil akan diterima oleh Allah walaupun emas sepenuh bumi ulaika lahum azabun alim mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bukan hanya dapat azab pedih. Wa ma lahum min nasir. Dan juga tidak akan mendapatkan pertolongan. Semua orang kafir meninggal dunia wamatu wahum kufar, mati dia dalam keadaan kafir, mati dia menyekutukan Allah, mati dia syirik kepada Allah, falan yuqbal, gak akan diterima sebesar apapun emas yang dia kasih kepada Allah, gak akan diterima, mati dia dalam keadaan. Maka orang kafir yang sekarang sudah mati, orang kafir yang sekarang sudah mati, semua Allah azab di kuburannya, dihancurkan, dirampokkan badannya sampai kapan Ustaz? Khalidina fiha. Mati sampai kapan? Coba bayangin. Dia hidup 60 tahun dalam dunia dan seisinya, habis itu mati dikebukin malaikat, matanya hancur bolong. Nangis seperti dia pahami. Aku tahu. Ya lari sampai kapan? Gak akan berhenti nangis. Selama dia mati kafir. Nah untuk mati kafir. Baik. Ayat 91 ini surat Ali Imran pegang baik-baik. Orang yang mati kafir. Nah ya. Coba kamu bayangin. Orang mati, orang kafir itu sekarang dia di dalam kubur kecil. Kata Nabi SAW, semua makhluk Allah mendengar jeritan azab kubur kecuali dua, jin dan manusia. Semuanya mendengar jeritan kubur kecuali jin dan manusia, tidak bisa. Kenapa ya Rasulullah kita tidak diizinkan mendengar jeritan itu? Enggak akan bisa tidur. Cerita itu luar biasa. Maka cerita di dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat saraha. Apa? Saraha. Yasruh. Orang yang yasruh, saraha artinya teriak. Saraha. Tapi Allah tidak menggunakan kata soroho saja. Allah tambahkan di situ karena jeritannya kencang. Karena apa? Karena jeritannya kencang dan dia tidak berhenti jeritan itu. Maka Allah tambahkan sebuah huruf yang sangat kuat di situ. Maka Allah letakkan pada kalimat soroho di situ dengan tambahan sebuah huruf yang sangat kuat yang dikenal dengan huruf syiddah, yaitu adalah huruf ta. Maka dalam surat Fatir, ayat 37 Allah jelaskan di situ, wa hum yastarihun,
bukan wahum yasruhun, tetapi wahum yastarikhun. Kalau mati dalam keadaan dapat surat Fatir ayat 37. Surat apa? Besok-besok kalau kajian Ustaz bawa Quran. Ya. Ini yang paling senang kajian ini. Amin. Dia bawa Quran duduk paling depan. Nah, ini pintar namanya. Kalau yang belakang main, ngobrol, cekakak, cekikik, datang malaikat bisa mati kau. Maka surat Fatir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yastanihuna fiha rabbana kasih kamu umur panjang.
perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 40, bahkan ada yang mengatakan 17 tahun. 20 tahun termasuk awal yang mengambilku. Bukankah kami sudah kasih Quran kepada kamu? Kamu sudah mendengar azan, kamu sudah dinasihati, kamu sudah diarahkan, dibimbing. Ma yatadzakkaru awalan ma'amirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kenapa enggak mau ambil pelajaran di situ? Kenapa masih bantah? Kenapa sombong? Kenapa masih merendahkan orang lain? Kenapa enggak mau hormat sama orang tua? Kenapa kamu baca Quran dengan ikhlas? Waja'akum an-nadhir, dan telah datang kepadamu peringatan. Apa peringatan itu? Tiga, Nabi Muhammad, Al-Quran, dan uban bagi orang tua. Apa? Nabi Muhammad, Al-Quran, waja'akum an-nadhir. Waja'akum an-nadhir. Kemudian Allah bilang, rasain ente, faduku fama bilqalimina min nasir. Rasain ente itu azab. Jadi Allah sudah enggak kasihan. Allah kasihan itu di dunia. Jangan main di belakang. Jangan main bersama kalau kesini main pangkong, halal aja. Kalau di dunia, Allah masih kasihan. Ini konsep dalam Quran ya. Selama di dunia, apa konsepnya? Allah masih kasihan. Mau enggak dikasihan Allah? Mau enggak? Selama di dunia Allah masih kasihan. Kalau sudah pindah dari dunia ke akhirat, itu Allah udah enggak kasihan. Kalau kamu kafir, Allah udah enggak bakal kasihan sama kamu. Siapapun kamu, apapun nama kamu, walaupun nama kamu ada Allahnya, namanya contohnya Abdullah, mati kafir, contoh mati kafir, walaupun namanya ada Allahnya, tetap saja di azab, dan Allah tidak akan kasihan untuk azab orang itu, tidak peduli. Kalau sudah pindah dunia, dan Allah mengatakan faduku, rasain, mampus, makan itu semua. Susah sebenarnya. Karena yang paling ini di Moses, dia nggak punya lagi penolong. Orang tuanya nggak bisa, anaknya nggak bisa. Maka yang paling pertama dalam haji kalian itu siapa? Allah dulu, bukan yang lain. Allah dulu nomor satu. Kamu mau diapain sama Allah? Terserah Allah. Allah lebih tahu. Ustaz ini nggak tahu 5 tahun lagi apa yang akan terjadi sama Ustaz. Kamu juga begitu, kamu gak tahu 5 tahun lagi apa yang akan terjadi sama kamu. Kamu juga gak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun lagi buat kamu, tahu gak? Tapi Allah tahu gak? Allah tahu, Allah pilihkan yang terbaik buat kamu. Makanya Allah nomor berapa? Nomor 2 siapa? Allah lagi. Nomor 3 siapa? Allah lagi. Itulah anak-anakku sekalian, bahwa kalau kamu sudah punya Allah, ini terakhir, satu menit terakhir. Kalau kamu sudah punya Allah, dalam keadaan apapun hidup kamu mudah. Kenapa Nabi Ibrahim itu berani sekali dia lawan Namrud? Siapa itu Namrud? Namrud itu tukang bunuh orang. Namrud itu raja yang kerjaannya apa? Tukang bunuh orang. Kira-kira kalau kamu Ustaz suruh tuh ngadepin tuh preman perapatan, kamu ngadepin preman aja takut. Ngadepin siapa? Preman aja. Dia ngadepin Namrud gak takut Nabi Ibrahim. Kenapa tidak takut? Kenapa? Karena di belakangnya Nabi Musa sempat takut. Nabi Musa ketika dikirim ke sama raja yang tukang bunuh, dan kalau bunuh orang itu sadis. Anak baru lahir diambil meong meong meong, bukan meong meong. Karena kalau lahir lahirnya mana?
oek-oek bukan nyong-nyong, oek-oek-oek. Kan kalau zamannya Firda apa Firaun? Oh, Firaun, Firda. Nah, zamannya apa? Firaun. Itu yang dibunuh siapa? Bayangin, yang dibunuh bayi laki. Bukan yang dibunuh adalah anak kucing yang laki, bukan. Atau anak ayam yang laki, oh ini anak yang laki, bukan. Kamu coba ini, coba kamu. Yang ngurusin ternak di belakang, ada anak ayam baru lahir. Kemudian kamu ambil kita sembelih, tega gak kamu? Ejar kamu tega. Firaun itu anak masih di ari-ari, masih ari-ari, masih merah. Nangislah itu anak baru lahir. Gini. Itu Firaun. Itu Firaun. Habis itu digoreng makan-makan. Dan bukan cuma begini, kadang ada yang dicincang juga. Itu Firaun. Maka Firaun itu luar biasa. Nah, itu kemudian ibunya melawan. Ibunya siapa? Ibunya si anak. Ibunya anak melawan. Ya ibunya juga sama. Bapaknya bantuin. Ya bapaknya juga. Abangnya bantuin. Ya satu paket. Yang dibunuh, bayangin. Kalau ngebunuh orang jahat, mungkin kita agak enak. Ya, kita agak membunuh orang dewasa, okelah, penjahat itu. Tapi membunuh anak yang, nah tidak ada Allah. Kalau kata anak-anak yang itu anak-anak yang dibunuh sama Fir'aun, nanti di akhirat dia akan melawan Fir'aun itu. Lihat aja kita dari dalam Quran. Dia akan minta sama Allah pertanggungjawaban. Allah jadikan semua mereka ini azabnya dua kali. Dhaifain minal azab, dua kali lipat. Jadi kalau kata anak-anak, kalau bayi itu boleh ngomong, bayi itu boleh ngomong. Fir'aun tumbuhannya gede dong, baru kita duel. Kalau bisa, kata anak kecil itu beraninya mana bayi? Beraninya apa? Ya mana bayi? Nah sempat Nabi Ibrahim, Nabi Musa takut. Nabi Ibrahim gak takut, memang Nabi Ibrahim luar biasa. Makanya Allah bilang Nabi Ibrahim itu banyak sekali kisah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, banyak sekali kehebatan-kehebatan Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Al-Iman. Apa sebabnya? Iman kepada Allah. Jadi sampai mau dibakar, kamu kira-kira kalau mau dibakar kenapa? Gimana? Takut, sedih, nangis. Kalau dia gak tenang kan? Dan juga Allah ada yang bantu. Oh ini juga punya Allah. Jadi semuanya kembalikan ke Allah. Pondok ini punya siapa? Allah. Allah hancurkan bisa enggak? Bisa. Allah majukan bisa enggak? Bisa. Tanah ini punya siapa? Allah. Tiba-tiba Allah buka, Allah masukkan semua kita ke dalam tanah bisa enggak? Bisa. Langit itu punya siapa? Allah. Petir itu punya siapa? Allah. Air itu punya siapa? Allah. Semuanya punya Allah. Mata kalian punya siapa? Allah. Punya Allah. Mau Allah apa ini punya Allah. Orang tua kalian punya siapa? Punya Allah. Lepaskan aja kalau diambil. Itu punya Allah. Badan ini punya Allah. Semuanya punya Allah. Maka oleh karena itu anak-anakku, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah punya Allah dalam hatinya, dia tidak takut sama siapapun. Selama dia benar. Dia tidak takut sama siapapun selama dia benar. Maka ketika Nabi Musa takut, qala inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Surah Taha. Inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Kemudian apa kata Allah? Qala la takhafa. Qala la innani ma'akuma. Innani ma'akuma. Saya bersama. Qala la takhafa innani ma'akuma. Asma'u wa ara. Kata Allah apa? Asma'u wa ara. Jadi siapa yang paling besar dalam hati kita? Allah. Yang paling besar siapa? Allah. Yang paling besar siapa? Allah.
Nomor satu siapa? Allah. Yang punya bumi siapa? Allah. Yang punya langit siapa? Allah. Yang maha kekal siapa? Allah. Yang tidak mati siapa? Allah. Yang maha kuat siapa? Allah. Yang tidak tidur siapa? Allah. Allahu Akbar. Allah. Kita terus subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.